Bertemu lagi dengan saya Didi Ardianto di channel D2E Custom. Kali ini kita akan mereview unit M47 double barrel. Markingnya SNW semua. Oke, pertama-tama dari popor dulu. Kita pakai popornya Veltor. Gripnya jadi satu di sini. Kedepannya kita trigger, kita jadikan satu di sini. Oke, kedepannya lagi unit kita jadikan satu. Di atasnya ada rail cover, jadi satu. Barrelnya dua, outer barrelnya dua, railnya satu di tengah. Oke, di bawahnya lagi kita pakai custom hand guard Magpul, pakai vertical grip custom sendiri. Untuk performa kita masih pakai per standar, kita padatkan kompresi. Inner kita innernya by Ipin 30 cm. Oke. Untuk FPS-nya sekitar 350 sampai 380, range-nya 50-an. Oke. Untuk mag-nya tetap pakai 2 mag. Oke, sekian dulu review unit M47 double barrel. Jangan lupa like and subscribe untuk terus mengikuti customan unit-unit spring dari saya. Oke.